buat MN. Hai, kecek apa? Patek. Gila. Ya, gue mau sijiknya deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ala Allahi tawakkalna Rabbana ibtah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah. Puji-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama boleh kita berhimpun di dalam satu tempat yang dinamakan masjid yang digemarkan oleh Allah dan Nabi sebagaimana Nabi katanya khairul biqa masajiduha semolek-molek tempat duduk ialah masjid. Jadi tempat di atas muka bumi ini banyak tapi tempat yang molek, tempat yang mulia,
tempat yang agung ialah masjid yang kita ada ni lah. Belum pada kita nak melanjutkan di dalam muzakarah kita ni, kita tak lupa kepada ustaz kita, iaitu ustaz O kita ni sebagai jadi wak hubungi, dan kepada Tok Imeh kita di sini, dan kepada kanak kamakan masjid, dan kepada kanak Tok Meni, Tok Nebel, Ceroboh sekiranya kalau hadir, dan kepada hadiri hadirat yang kita berada di pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur dengan Allah. Allah boleh kita berada di dalam satu tempat yang bagus, tempat yang mulia, yang sudah kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dah. Nabi buikan ilmu atau bui amaran kepada kita, kalau kita nak kebajikan yang banyak, kalau kita nak kebaikan yang banyak, duduklah di masjid. Terangnya Nabi kata, khairul biqa' masajiduha. Semolek-molek tempat duduk, sebagus-bagus tempat duduk, masjid. Ambil tu masjid Nabi 24 je orang tak utuh. Masjid ni bukan semaya jemaah saja, bukan semaya jemaah saja. Bahkan masjid ni Nabi uruskan semua untuk menyusun kampung ni, masjid lah. Maknanya, kalau kita nak royak ha masjid ni yang sudah dibuat oleh Nabi dulu ni, ambil di pagi ni siapa malah karya tak habis lagi. Karena masjid ni tempat yang mulia, tempat rahmat, tempat barakat. Jadi inilah alhamdulillah kita semua ni duduk dalam masjid dah. Ambil tu saya luar biasa juga. Saya mari siapa ni dia mau duduk dalam masjid dah ni luar biasa juga. Ha, orang kampung rare ni. Dia khabar lama dah kali. Masjid-masjid tempat-tempat lain saya pergi mengajar, orang duk nanti nak mengaji duk kat luar masjid. Tu dia tak tahu harga masjid. Dia tahu harga riya saja. Ni kita tahu harga masjid. Nabi kata siapa-siapa dia iktikaf koda boleh perah susu kambing, terlebih baik daripada merdeka daripada anak cucu Nabi Ismail. Tapi pahala hak royak ni, pahala kita niat iktikaf ni, dia tak nampak hari ni. Dia tak boleh buat dah. Kalau boleh buat nampak pahala hak kita iktikaf ni, pecah tu. Karena pahala dia banyak. Tapi hak ni Tuhan tak boleh buat di sini. Buat hak kita duduk ni, dia nampak hari yang kita, Allah buat tubik nyawa kita daripada jasad kita, hari itulah kita nampak, oh ni, aku duduk dalam masjid lama ni, pahala banyak ni, aku sedekah ni pahala banyak ni. Jadi di situlah dalam Quran ada cerita kata orang hok tak ada sedekah minta di Tuhan nak kelik dunia nak sedekah kelik. Jadi buat hok kita ni Allah pergi tengok hari tu. Hari ni tak nampak lagi. Orang duduk masjid dengan luar masjid biasa je. Orang rajin jemaah dengan malas jemaah biasa je. Sama boleh makan, sama boleh minum. Tapi hari yang boleh beza ialah hari kita mati esok, boleh beza. Ni orang duduk masjid, ni orang tak berhidup di masjid.
Itu Tuhan sudah notih di awal, allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau itu kita kena terima syukur dengan Allah, takut hilang nikmat ni. Karena nikmat hak Tuhan beri kita ni boleh berhidup dalam masjid dah ni, kena syukur. Karena syukur ni la azidannakum, Allah tambah. Dan di sebalik tu juga, Nabi ni dia kasih sayang kepada umat lebih pada kita kasih kepada anak lagi. Ni kasih sayang Nabi. Nabi royak pula tempat hak jahat. Tempat hak tidak molek, tempat hak tidak bagus. Lawan molek ada tak molek. Khair molek, syar tak molek. Saat ini Nabi kata khairul biqa masajiduha. Semolek-molek tempat duduk masjid. Tapi di sebalik tu wasyarrul biqa. Syar ni jahat. Ha, dia dalam kaedah Arab ni khair molek, syar jahat. Hasanah baik, sayyi'ah jahat. Ha, dia bahasa Quran ni sedap dia panggil. Nabi kata syarrul biqa aswaquha, jamak pada sub. Sejahat-jahat tempat duduk ialah kedai. Kedai tu tempat jahat duduk. Sehaluh-haluh kedai jahat duduk. Mula di kedai teh, mula di kedai kopi, mula di kedai nasi kabu hingga seteruh, Nabi kata tempat jahat. Masjid tempat molek. Kedai tempat tak molek. Ha, terang Nabi royak. Tak itu kan? Tak terang lagi? Siapa dia tak bahaya lagi? Tak itu kan? Al-hala bayinun. Dalam sejik. Al-hara bayinun. Duduk di kedal. Terang. Lepas tu, kalau wadu sekat tu, sya'oh juga tu. Amu isak tak pergi kereta. Tak itu kan? Alih wadu sekat tu, ya kena surah lagi. Tak itu kan? Baik tu tak boleh ngaji sebentar. Ya kena ngaji lama, tak itu kan? Tengok Nabi kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji ni mula rindu, enggak sapa keliah leha. Tak ada cuk. Kalau hak cuk tu dibuat oleh orang kamar dia tu nak ngenak hak Islam dah tu. Ngaji dalam agama tak ada cuk. Habis tu Imam Bukhari tinggal tak bini, tak rumah tangga. Imam Bukhari. Tok guru dia 1000 lebih. Tu Imam Bukhari ni orang Cina ni. Hadis dia tak tahulah. Hak sahih tu ingat beribu-ribu hadis. Dalam sejarah dia, amalan dia hari-hari ni baca Quran, setengah riwayat kata sehari semalam habis Quran sekali. Setengah kata satu malam dua kali habis Quran. Tu tok guru kita sengoti tu. Supaya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tok guru semati dah lah. Kita ni tok lebah biasa ya ni. Tak itu kan? Demo nama tok guru walah yang tak ada, orang lain tak ada ni panggil tok guru. Tak itu kan? Tok lebah boleh baca puluk riyal gitu ke dah. Tak itu kan? Alih-alih tu mati habis dah. Saya masa dulu duk ulai mengaji di Babo Sek Cak Ria. Gi minta kitab nak baca dia. Gi minta kitab nak mengaji dia. Ya tu tak ada dah orang ngajar. Kita kejut juga. Orang ngajar buih dah ya dah. Tu hawi mati buih dah. Tak mengaji ni. Ni buat alin sengati. Tengok rendah.
Apa tu nak ngaji ni? Dia kata hak ngajar tak ada dah, hak muzakarah boleh lah. Ni kita ni muzakarah ni. Kalau hak mengajar tu, wa nu wa imin syafi'in wa imin nawawi tu. Kalau apa ni? Kalau di petani ni hak dulu-dulu ke, kita kata orang hak boleh mengajar ni ke? Tok Mongo, Tok Dalo, Tok Seke, Tok Bumi. Tu. Tok guru hak boleh mengajar sengerti. Ni tinggal hak boleh muzakarah ya. Muzakarah ni pun ingat gitu-gitu ya. Tak gitu ya. Baca hak dia mau tulis ni pun gitu-gitu ke dah. Nabi kata sejahat semolek-molek tempat duduk masjid, alhamdulillah kita boleh duduk masjid. Sejahat-jahat tempat duduk kedai. Pak tak boleh pergi ke kedai, boleh. Boleh cara dia lagu mana? Kena belajar adab kita pergi kedai. Satu, jangan pergi pagi sangat. Kalau masjid apa? Yang kedua, pergi kedai dah. Jangan kecek benda yang berlawan dengan agama. Kalau kita ngaji hari ini, esok kita nak pergi kedai. Kita rayak hak kita ngaji ni. Supaya kedai tu tak tipu jahat. Satu, jangan pergi awal. Yang kedua, jangan kita kecek hak berlawan dengan agama. Mana hak berlawan dengan agama? Dia tu tak jadi. Dia lah tu, tu hak berlawan dengan agama tu. Nak namu ngupak hak lagu tu. Ngupak ni dosa besar. Zahak khawari bukan dosa besar. Siapa dia kerja dosa besar, kufur. Terik dia tu. Yang ketiga syarat dia, sudah kita makan posyak, hundo tu baik. Jangan hidup lama. Dalam sebuah kitab, siapa dia pergi kedai di awal, kelik akhir. Dia panggil kerja sakoyi papa. Amal le sesok. Gerti tak sini amal le sesok ni? Gerti dah. Dia dekat aja tak asyik dengan orang ni. Gi awal klik okey. Yalah dah. Sakoyi papa panggil. Ayat kosong dua barak ni tak klik lagi. Tuai dah jeling. Dua kendi dah tambah. Tu jangan buat lagu tu. Kalau buat lagu tu, saka je papa. Tak saka je papa ke nak. Duduk lama di kedai, bukan boleh duit lah kata. Kena go hak baik. Kena bayar dia lah hari ni. Kau mulut cabut-cabut, weh dia mau bayar kau tu weh. Pan ui labo kok mana? Tak itu ya. Dia panggil kena pakai adab pergi kedai. Lepas tu jangan kecek benda hok belawai dengan agama. Tu ngaji adab kedai dia panggil. Lepas tu ulama ita pula ulama tasawuf. Siapa dia istiqomah makan di kedai semua ni tak berkat. Makan ni tu tak berkat. Orang soal pula sebab apa makan ni di kedai tak berokat. Kerana dalam gu kita ramah-ramah tu ada tak kuasa nak makan yang sedap. Kita teh. Dia teh o. Dia nak makan teh juga tapi duit tak banyak. Duk tengok teh o kita tu. Duk teliur teh o kita tu. Maka sebab bagi makan ni kita tak berkat kerana diinginkan oleh orang tak kuasa nak beli. Tengok cermat orang dulu ni. Kita cermat kodak-kodak kita lah. Jangan tak pergi kedagi lah. Amu kata Allah. Tok guru mari lekah. Habis kena tak kepala kita selalu dah Allah. Hak tu dah kata mengajar kata keluar air tu. Buku tu tu dah kata mengajar kata keluar air tu. Tak gitu kan? Padahal. Dok royak ke orang tu bukan tati namu. Tapi dah berasa dia tu. Dia buat amat tu. Dia berasa kata dia.
Pari mo tu, oh, Tok Guru ni mengajar kata kau orang. Iya. Kalau Tok Guru mengajar kata kelembu tu ke? Dia lah adalah. Tak itu kan? Tapi kata kau orang ni bukan kata ringan secara totok. Tengok Nabi pun rakyat tengok. Semolek-molek tempat duduk, masjid. Sejahat-jahat tempat duduk, kedai. Ha, tu kita muka ronoh tengok. Muka ronoh ni. Kalau hak Nabi kata molek, duduklah hari lama. Kalau hak Nabi kata jahat, ha, kita duduk. Kodah hajat kita. Ha, kalau kita pergi kedai, kodah kita nak beli. Kuno klik. Saya mengaji di orang ekonomi. Dia kata, hidup kita ni kena jimat cermat. Kalau nak pergi kedai, nak pergi kedai tantu, tulis dulu. Tulis ada 5 perkara. Gi beli 5 perkara tu, klik. Tu cara jimat masa dan cara jimat duit pitis. Jimat cermat, sunnah. Kedekuk ni, bida'ah. Tu ha kita mukadimah di dalam kata kita duduk dalam masjid ni molek dan kita duduk di kedai kurang molek. Kalau itu duduk di masjid ni molek lagu mana? Niat iktikaf. Duduk di kedai nak boleh kebajikan lagu mana? Gi kedai kita, hok hajat kita, lepas tu kita jangan kecek benda hok belawai dengan agama. Itulah adab kita pergi kedai. Habis itu. Kemudian Tok Imeh kata, dah kita ni Muharrem ni. Dah kita ni Muharrem ni, kena setuh sikilah hijrah ni. Jadi saya turun tangga saat ni, ada satu kapung tanya, nak belarak. Tapi saya tak tanya kata kapung mana-mana. Nak belarak 10 Muharrem, esok lah. Pas kata ke pihak belarak lagu mana? Dia kata, jadi kena tubik tino jatuh semua lah. Belarak. Saya kata, kalau buat tubik tino jatuh tu pandangnya kita tak molek. Kalau nak belarak, hok jatuh belakang, terkebi, kok tak batas, itu comel lah. Apa dia kata, dok, hok dia mau pakai ni tubik sekelamin-sekelamin sore. Sekelamin-sekelamin sore tubik. Tu pun kurang molek juga sekelamin-sekelamin sore. Sebab apa? Kerana orang Tino dia sebut kata nak belarak, nak gapo, dia tak pergi dogo-dogo tu, dia makan habis-habis dia. Tak gitu kan? Jadi tu kurang molek. Tu ada juga satu kampung malah tu. Lepas tu kata belarak molek lah. Ni masjid tu hai baru buka je. Maaf baru buka lama kata pulak ni. Tak gitu kan? Balon habis kan panggil balon mai pulak dia lah kan? Turun pergi kepada hijrah kita sedikit. Jadi bulan di dalam Islam ni 12. Inna inda tasuhur indallah isna asara syahra. Bulan ni bilangnya bulan di sisi Allah ni 12 bulan. Dalam 12 bulan ni 4 bulan ni bulan Muharram. Minha arba'atu hurum dia panggil. Di dalam 12 bulan ni ada 4 bulan bulan yang diharap oleh Allah berperang. 4 bulan ni Allah tak beri mula perang. Tapi kalau orang mari serang, tak boleh duduk dia juga. Bulan suruh berehat daripada perang. Kama dia 4 bulan ni ni hodo belatu banyak mana? 3. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Oh ni belatu. Belatu oh ni bulan Muharram ni. Lepas tu nak cukup pak, mari rajak. Pak ni ya. Bulan Muharram di dalam Islam ada pak sabit dalam Quran dalam suratul Taubah. Minha arba'atu hurum. Setengah daripada 12 bulan ni, 4 bulan ni bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan ya Allah tak beri perang di zaman dulu. Lepas tu di sini kena ukah hok kesilapan orang tua kita. Manakala timur Muharram ni tak leh buat gapo. Tengok banyak demo hatta budak boleh ke dak hatta budak bulan Muharram ni? Kata saya
dua belah bulan ni boleh berlaku. Boleh ke tak nak berdiri rumah bulan Maret ni? Saya dua belah bulan boleh berlaku juga. Oh, tak setuju kan kita? Ada juga orang-orang doktor kata. Jadi bulan Maret ni dululah, lah ni orang mengaji berlaku tak apa dah lah. Dulu bulan Maret ni nak tak sarah ya tak boleh semua tu. Siapa tanggung tu? Pak kalau bini nak beranak, suruh beranak sopan tu. Gamuk tak itu ke? Maknanya kena ukah tu. Jangan telajak tu tu. Kemudian di dalam bulan Maharian ni, apa istimewa kitanya? Iaitu ada puasa. Nanti kita seterusnya lagi. Tu bulan Maharian dia panggil. Kemudian kita nak tengok sejarah Nabi sikit. Gino boleh letak kita ni awal Maharian ni daripada tahun baru dalam Islam ni. Hujung-hujung tahun daripada Zulhijjah ni, tu kita tengok dalam sejarah. Lanjut dia bahas. Kalau kita nak kira sininya, Nabi dia duduk di Mekah 13 tahun ni duduk mengajar tauhid, duduk mengajar ilmu usul, duduk mengajar akidah. Makan masa di Mekah ni 13 tahun. Dalam 13 tahun duduk mengajar ni, bukunya tetap nak asok, nak tani akidah iman, nak yakin kepada Allah 100%, nak yakin kepada malaikat, nak yakin kepada Rasulullah, nak yakin kepada kitab Allah, nak yakin kepada hari kiamat, nak yakin benda baik benda jahat semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa 13 tahun. Bukan senang ni ayat ada. Ilmu tauhid ni ilmu sangat gemek kerana dia ada tiga derajat. Tahu tak padah. Iktikad tak cukup lagi. Dia ada tiga. Kena pergi sampai tangga yakin. Habis tu Nabi kaca sangat. Tak kala Nabi duk mengajar di Mekah 13 tahun dengan ilmu tauhid ya Allah beritahu ke dia ni dengan ucap nabinya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alwahidu. Manusia. Ni kalau kita mengaji dalam tafsir gak, ayat hak Tuhan panggil nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan ni panggil beriman. Panggil habis ni. Asal ke manusia habis. Dia dalam Quran ada dua. Kalau kata ya ayyuhal lazina amanu, itu ayat madaniyah dia panggil kali. Kalau ya ayyuhan nas, ayat makiyah. So, kena faham. Kalau kata ya ayyuhan nas, ini jepuk habis. Sabit dengan akidah. Kalau kata ya ayyuhal lazina amanu, ini jepuk tak habis. Kos pada orang beriman. Apa tengok jepuk jemaah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bait. Jepuk jemaah ni jepuk orang beriman saja. Orang tak beriman dak. Jepuk tauhid, jepuk apa ni bersabit dengan akidah habis. Tu beza di dalam tafsir. Hau ni ya Yohanes. Manusia, subudu rabbakum, sembah Tuhanmu, tauhid Tuhanmu, ibadat Tuhanmu, yakin dengan Tuhanmu. Ilmu ni nak yakin. Maka masanya 13 tahun ilmu ni saja. Dalam 3 tahun Nabi duk mengajar ilmu ni senyap-senyap, rumah. Hari ni awal. Mula Tuhan terima ni, hak awal sekalinya, inilah buku ilmu tauhid. Dalam rukun Islam yang lima tu, mula-mula fardu, ni. Semaya tu fardu yang kedua di Mekah juga. Tapi bertikah jauh. Fardu ilmu tauhid dengan semaya ni, sengih antara dua tu, 12 tahun. Ilmu ni saja 12 tahun. Ya ayyuhannasu budu rabbakum alwahidu allazi khalaqakum. Manusia, sembah Allah saja.
Allah menjadikan kamu, Allah menjadikan orang dulu pada kamu, dan Allah hapakan bumi ini, dan Allah bawa turunkan hujan daripada langit. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah bawa turun air pada langit tu. Wa akhraja bihi minas samara, dan sebab bagi bumi ini tumbuh segala tumbuhan bermacam-macam di muka bumi. Ini panggil ayat akidah, ayat iman, ayat ilmu tauhid. 12 tahun Nabi dok ajar satu ilmu saja. Ilmu lain tak ada. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat tu bukan serupa kita ni. Kita ni banyak pakai kepiah dah. Kerana beranak Nabi tu kan? Maulidunka namin hufi taliailkub. Nabi beranak di tengah manusia duduk dalam kupu, duduk dalam minum arak, duduk dalam zina, duduk dalam perai, duduk dalam curi, duduk dalam judi. Habis tu kena tekal sangat ilmu ni, makan masa 12 tahun. Pak Nabi ngajar sepon ni gedak ni? Tak. Pagi-pagi tu baik. Satu rumah demi satu rumah. Ya Yohannas, kul la ilaha illallah tuflihun. Hadis. Eh manusia, mu kata dua kelimah ni berjaya. Ni haksan ni. Kalau kita tengok hak Nabi mengajar ni kak, kita ni tak nampak asak tak ini. Tu ini biasa gedak kita kat makmum tak mari sejik. buat apa ke? Kanak-kanak okay, kita kat makmum tak mari sejik. Nak turut buat apa kita berbuah air tak gitu kan? Turut-turut tu kita buah air dah. Nabi tu dalam sejarah terang. Mana kalau Nabi dah royak rumah ni, rumah ni, rumah ni, siapa rumah yang ketiga, rumah yang pertama ni kata, gila Muhammad ni. Sabitlah Quran. Muhammad ni gila. Kata dua kelimah berjaya. Tapi bukan kata gila saja. Ambil pula sapah-sapah tak atas kepala. Kadang-kadang perut utah atas kepala Nabi. Nabi pakai serupa putih pagi. Kelip petai cemah habis. Tu kalau kita itar kepada sejarah hijrah ni kak, kita kerja agama ni kak sikit. Patut guru hari ni kalau kerja agama, bukan pergi ke celah batu, pergi ke celah teo. Tak itu ya? Ke celah haduye, ke celah hadokong. Tapi agama duk setara ni dah, alhamdulillah. Tapi kalau tok guru tu berkacau sikit, naik. Tapi nak kerja tok guru ni kena tok imej tok kotik tok bila kanak kamu ke 15 orang ni kacau sikit. Betul tak? Petek esok jalan rumah orang tak semaya jemaah. Gigah. Tak bisa buat imej. ni hijrah ni jadi kokoh besar. Tak itu kan? Kerana orang Nabi buat kan? Tak itu kan? Ada dakwah ni, ni. Ada dah? Tapi tak banyak orang dah. Dakwah ni tak banyak orang. Kerana kena murid orang. Itu beza. Beza mengajar dua dakwah, itu setengah pada beza. Mengajar orang tak murid. Orang malah tak mari mula ni. Itu kan? Rajin mari. Dakwah tak, ia kena pergi. Pergi juga, kalau orang kena, ia tak murid. Kalau orang tak kena, hati itu. Itu beza dakwah dengan mengajar. Mengajar ni, dakwah dah. Tapi tak berat ni. Kalau berat, kalau pasal pergi itu. Saya kelibat 45 tahun ni. Pergi dengan Pak Adol ni. Dia kata, bapa pergi rumah tok guru tu. Pergi rumah tok guru tu. Berasa, sampai tu, email kita kau panah.
amalan kita ke kuat. Kalau kita we tubik peluh dengan kerana agama. Oh tu dia mau yakin lah. Kita hari ni, kalau kita periksa 15 hari atau email tak kotik tak bila kanak sejik ni. Peluh dengan kerana we orang mari jemaah ni, berapa titik dah tak email? Ada lagi tak kita? Oh, ni tak email ayat itu. Ha, ni pakat-pakat hari, weh, waktu ringan cek. Oh, tak email. Ini hijrah ni tambah sikit. Tak itu ke? Tak email kita ni kuat ni. Ni ustaz-ustaz kita pun kuat-kuat aja ni. Mari tebah hutan ni, kok tato ni. Tak itu ke? Tak kuat ke? No. Kok gelak jadi cerah lebih. Tapi tak ada diri je. Tak itu ke? Tak apa dah. Nabi duk mengajar dalam 3 tahun. Senyap-senyap dalam 3 tahun ni. Dah ada sejarah. Dalam 3 tahun ni Nabi mengajar senyap-senyap. Berapa orang jadi anak murid Nabi yang terima pada Nabi. Dalam sejarah tercatat 30 ni orang. 3 tahun Nabi mengajar di Mekah. Tetap ilmu akidah. Ajak manusia kena Tuhan, ajak manusia kena Nabi, ajak manusia kena akhirat, kena dosa, kena pahala, kena neraka, kena syurga. 3 tahun baru boleh 30 ni orang. Jadi setahun 10 orang. 3 tahun baru boleh 30 ni orang. Senyap-senyap tu, nak pergi derah tak boleh. Kalau pergi derah, Abu Jahal. Lain Abu Lahab, pak saudara dia, dok ita. Nak ayat Nabi kita pahai kata, kalau kita mengaji hijrah ni, Nabi kita pahai semua dalam sejik ni, agama Islam dia mari dengan payau. Dia mari dengan murih di orang, dia mari dengan kata huduh di orang. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita rasa kata, kita ni kerja sikit, ya baru dalam agama ni. Kalau kita kerja sungguh kanak kamkai 15 orang ni, kapuh dengan Tok Meni, kapuh dengan Tok Nebel, kapuh dengan Coroba apa, boleh jadi orang serumuh yang duduk di kapuh ni masuk sejak bui. Tak rasa gitu. Kalau pak kerja sekali, pakak lah. Coroba pun sekali dengan Tok Emi, Meni sekali dengan Tok Emi, Tok Nebel sekali dengan Tok Emi, Obotor sekali dengan Tok Emi. Ni kalau Obotor ada, dengar kata Obotor kata. Tak itu. Jangan cari butir pun yang nak pilih butir aja. Tak itu kan? Kena mari tengok butir dalam sejik ni ada ke tak. Tak itu kan? Tak rasa itu. Obotor kat rumah dia punya dia nak-nak, dia kena naik ke rumah. Weh kawai sebutir weh. Buah kawai sebutir weh. Oh tu tak apalah. Molek dah. Tapi kena mari cari butir pun orang masuk sejik kata. Barulah jadi obotor saya nak umat. Dunia jadi obotor. Akhirat jadi obotor. Tak itu kan? Jadi ada dua kan? Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafilah akhirati hasanah. Dunia hasanah. Hasanah kena mari sejik. Wafilah akhirati hasanah. Akhirat pun hasanah. Di dunia hasanah mari sejik semua. Akhirat cerak hasanah. Habis tu kita kalau obotor roda ni agak jadi hasanah dua. Kita jadi obotor hasanah dunia, hasanah akhirat. Ceroboh pun jadi hasanah dunia, jadi hasanah akhirat. Mana ceroboh ni oleh-oleh dia jaga kapung, malah dia jaga kok patah. Tak itu eh? Oh tu tak salah lah. Kalau jaga kat minit, boleh pahala tu. Tapi dia bunyi bel tu, kena mari jaga masjid kata. Tak itu. Tu baru jadi obato Abu Bakar. Kalau jaga batas saja, tak jaga masjid, jadi ceroboh apa tu. Dia mau kata sendirilah tu. Saya tak kata dah, takut dia mau. Takut dia mau jadi kasar. Tak itu ke? Tiga tahun boleh 30 ni orang. Tak kalau begitu turun ayat lain. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Turunlah.
dua ayat. Pelatas berpaling dengan orang musyriki. Dia tambuh tak apa. Tapi kena pelatas. Ah, pelatas ni lah baru Nabi gi. Kum gi. Fa anzid wa menakuti. Wa rabbaka fakabir. Allah saja besar. La ghairu tidak. Ah, inilah Nabi bersungguh dianya kata dalam sejarah pagi-pagi tubik dengan pakaian putih dia bersih, petai kelik dengan cemar. Mana orang buat huduh? Orang hak tak terima buat huduh ke Nabi. Macam-macam buat huduh. Ah, tu hijrah. Lepas tu Nabi mikir-mikir duduk di Mekah nampak tak boleh. Hijrah pergi kepada Taif. Pergi ke Taif ni, Nabi pergi rumah siapa Taif? Nabi pergi rumah pembesar-pembesar dulu. Ha, tengok dakwah Nabi. Dakwah Nabi ni dia pergi ke orang yang ada power dulu. Ha, kalau kita tengok di Taif ni, kalau kita sini tak, pergi ke rumah Nayak, pergi rumah Tok Meni, pergi rumah Tok Nebe, pergi rumah Ceroboh, Nabi pergi. Sebulan di Taif ni, sore pun tak terima. Sebulan Nabi dakwah di Taif, Nabi hijrah di Taif sebulan pun tak terima. Sekerat orang pun tak terima hak Nabi. Bukan tak terima saja. Hari Nabi nak gelik tu, pakat lepa nak batu. Berdarah habis pasal kasut. Ah, ni Nabi berdarah kerana agamu. Kita hari ni peluh kerana agamu berapa titik. Bekok kerana agamu banyak mana. Ah, tak ada lagi buat kita. Ah, betul dengan hijrah ni, kita peringatkan sejarah ni ni supaya kita akik kerja kita sikit. Akik kerja kena. Mula akik kerja kita dengan hijrah lagu mana? Pertama kanak-kanak Mekah 15 ni kalau duduk di rumah jangan semaya di rumah, kena mari semaya di masjid. Hijrah. Tak itu. Kalau 15 orang ni contoh. Tuladan. Bagi makmum yang ada di belakang kita. Ha, ya tengok juga makmum. Eh, kan makan kawai lagi kedok ni. Tak itu kan? Makmum yang ni tengok lah. Tok Guru ni ya ita. Tengok Tok Guru ni. Eh, ya tengok. Tengok Tok Guru dari mana nampak tak kena. Ya tak tengok Tok Guru mengatik. Tak itu kan? Orang kapur pun yang ni. Ya tengok kanak-kanak makan ni. Hari mana dia tak hari. Ya tengok tujuh tak hari tu. Jadikan makan. Ini tak hari sejik. Tapi kalau orang jadikan Mekah tak pergi masjid ni, saya misal kata 10 mati tak patah. Lekak orang nak mari tak boleh. Faham? Haa, orang ni, kan Mekah tak mari masjid? Haa, itu jadi masalah. Tapi kan Mekah sini, tak. Kan Mekah di kapur orang ni, tak ada kepala tu. Semua mari semaya masjid belakang. Saya rasakan. Tak itu kan? Saya duduk rakyat hukuk jauh-jauh. Jadi kalau kita akan makan tak mari sejik tu, habis zaman mati lah. Tak itu kan? Akan makan gini, tak mari sejik, tak itu kan? Wak jambat, dia kau dah ajak je lah ketah dari rumah, tak kena aku tu. Wak sejik, dia semaya di rumah, tak kena. Kena semaya di masjid. Tengah rumah dah ni, sejik apa kan ni. Dah rumah. Dulu rasakan Tok Imeh kan program ni, hok ngaji sekali. Wesoh. Tak itu kan? Tak itu je. Wafak dah dia. Haraplah kubur dia ni Raudhatul min Riyadil Jannah. Dalam yang kerja dari Tok Imeh ni. Kali itu Nabi dakwah di Mekah ni, lama kelama, siapa tangga mana ni, Nabi nak tubik di Madinah ni. Saat ni Nabi duduk di Taif. Nabi duduk di Taif saat ni, nyepekan di puak Taif, luka berdarah kasut, Jibril mari ya Rasulullah, apa Rasulullah nak suruh saya, ambil bukit tak puak Taif ni, nak ui mati dengan semenek je Jibril kata. Kerana Jibril ni besar dia tu, buat dia ni ratus sayap. Nabi jawab gini, Nabi kita kata Nabi ni kesian ke umat
kasih ke umat lebih pada kita kasih ke anak lagi. Nabi jawab ini, eh Jibril, aku tak berdoa kepada umatku, aku tak ada nak buat gino kepada umatku, hanya aku nak berdoa orang hok buat kat aku ni, aku nak berdoa gino, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Eh Tuhan, ya Allah, builah hidayah kerana mereka ini tidaklah tahu ni. Aman ni Nabi jawab. Siapa dia nak boleh siapa tak ni? Tak ada seorang buk pun. Orang buat huduh tak balah ni, tak ada. Jarang manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa pula. Habis tadi kita hari ni penuh dengan orang beriman dalam. Kerana orang yang tak beriman dengan Nabi Tuhan mati, anak cucu mereka ni akan beriman dengan Nabi. Itulah jauh dakwah Nabi ni. Habis tu kita pergi mengaji dari kitab ulama, tanda orang cidik ada tiga perkara. Ambil daripada kisah Nabi, mari kita ni kita pergi mengaji kitab ulama, para-para ulama dia kata ini, mu nak tengok orang cidik ada tiga perkara di dia. Manakala mu tengok dia orang ni ada tiga perkara ni, inilah orang cidik. Satu, orang buat jahat dia balas molek. Orang lepas hati lembu ke dia, dia lepas pisai bunga bui. Faham tak? Ni orang cidik. Orang buat jahat ke dia, dia balas molek. Orang kata huduh dia, dia kata molek. Inilah orang cidik. Mana? Kalau dia kata, orang kata pak huduh ke dia, dia tak balas jahat. Hanya dia balas molek. Oh, mu kata huduh ke aku saat ni. Ya, ya, ya. Ambil pisau bunga sikat deh, mu kulit makan deh. Siapa dia boleh buat lagu ni? Orang cidik. Gak tak? Gak tak temen? Gak. Kalau nak jadi orang cidik juga. Itu orang cidik. Dia ambil di mana ni? Ulama dia ambil di mana ni? Dia ambil daripada hadis-hadis sana ni. Ambil kisah-kisah sana ni. Kisah Nabi sana ni, tengok. Orang wajah hak dia, dia berdoa. Dia dapat hidayah. Dia ambil satu hadis lagi, dia kata. Nabi kata, ahsin muak molek. Man asa'a ilaih, kalau orang wajah hak kamu. Yang ambil daripada syirin hadis ni, tanda orang cidik, orang buat jahat kita, kita balas molek ke dia. Orang hipik pagar kita seta, panggil mari dia mah, buat suh ayah kapung pergi ke dia. Tak itu. Gino ni pakcik panggil suh ayah pun. Bunyi kata dia mau ambil tanah kawal seta ni. Letih juga. Tak gitu. Ini cara ukar masalah. Dia jadi orang cidik, tukar habis segala masalah. Yang kedua tanda orang cidik dalam hidup manusia, para ulama kata, segala apa orang buat zalim kita, segala apa orang buat tak molek kita, maaf dengan mudah-mudah. Orang buat silap kita ke apa, maaf dengan mudah-mudah. Ini kita dah buat molek kan? Umurnya Nabi 25 tahun, sangatnya kasih oleh segala kaum, kanonya Nabi orang yang masum, orang minta maaf selalu diapung. Kanon Nabi orang cidik. Tak itu. Ini kita dah. Kawan dengan dia tu bos, lagi ingat kaiping ya. Jangan. Itu bodoh-bodoh lah. Tak itu ya. Payah apung ni pun bukan orang cidik. Orang mudah apung kesalahan orang, orang ni lah orang cidik. Itu sifat yang kedua orang cidik. Sifat yang kedua orang cidik, segala apa kesalahan dalam masyarakat, dia maaf dengan mudah-mudah. Allah pun puji orang ni, wal kazimina al ghaiz wal afi anin nas. Maaf dengan mudah-mudah.
Orang payah murih kat orang cidi. Orang maaf dengan mudah-mudah orang cidi. Quran sudah royak dah. Hadis sudah royak dah. Kenyataan sejarah terang-terang hak Nabi sat ni. Kalau siapa dia ambil sifat orang cidi ni tak kelahi lah apa. Tak itu. Ni kita dak tukar selipar tu ai kaki beliau hai. Bunyi-bunyi murih lah itu. Tunjuk bodoh tak itu ya. Kaki kena tak tengok selipar orang Allah. Kaki mu buta ke ha. Tu temu sama botol kamu pun buta ke ha. Tu sama kepak. Tak itu kan. Jangan-jangan pakai tu. Orang bodoh tu. Kena pakai orang jidik. Mudah maaf. Nabi mudah maaf. Tengok sejarah-sejarah hijrah kan. Orang nak tikai dia tiga kali tu. Nabi maaf mudah-mudah. Lebih-lebih lagi kita dalam rumah tangga. Mudah maaf. Isteri salah, maaf. Anak salah, maaf. Baru tak kena pergi mahu tak imeh. Tak gitu kan? Kalau tak maaf, main pergi mahu tak imeh. Tak imeh gini weh. Membuat weh sudah-sudah. Sudah kok mana? Kaya tak sudah. Sudah. Tak imeh pun nak tidur tak boleh buat. Buat-buat esok. Tak kena tak imeh weh. Kena ngerti dek. Ini tak jadi Cina betul ni. Melayu tak pandai, Cina jadi kena tenuh jadi buta. Tak itu ya. Nyanyo juga Cina ni. Terdua tanda orang cerdik. Yang ketiga tanda orang cerdik dalam hidup dia. 24 je dia bersifat dengan tawaduk. Apa tawaduk? Rendahkan diri. Apa rendah diri? Tak besarkan diri. Orang lain semua mulia, kita tak ada mulia. Mana contoh tawaduk? Kerja dia tak patah. Apa dia buat? Tengok Nabi. Terpesi tawaduk dalam mulut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wasallama syadidal haya'i wat tawaduk. Mana tawaduk? Ya kasifuna lahu. Jahat kasus diri, tak merak orang. Padahal dia nak suruh siapa dia boleh Nabi. Tapi sanggup jahat kasut diri Nabi tawaduk. Ya kasifunak lahu wa yarka usaubahu. Nabi tapung kain sendiri. Wa yahlu busyatah. Nabi peroh susu kambing sendiri. Nabi kerja dalam dapur dengan isteri dia sendiri. Pah di mana lagi isteri nak murid? Kalau ambil sifat Nabi ni. Nak nanak lagi. Ada nanak lagi. Naik ke pasal puyuk. Tak puyuk sendiri. Tak itu kan? tu tak buat tak. Ni tak nanak lagi. Tak nanak. Kau main apa mu? Jawab hari tindak. Main apa? Ini kau main apa kulit motong ya? Mudut mana? Kacik banyak. Tak lama. Ya klik dah kopi lah panas. Pak bini klik motor. Pak kalau pergi gue buat salah dia. Tapi dah dia menik. Kayak tak apa weh ni. Orang tino 2-3 bulan dulu saya duduk menjelis. Jangan mudah saya duduk kacang dengan Pak Tang. Habisnya tadi teko di Tommy dia sapa sini. Tak sapa muka dia dah lari. Habis sapa sini. Tu dia dah lari dia kata. Kalau tak ada lari siapa muka yang nak tengok muka. Dok suami dia bekai. Nyanyo retino ni. Kalau kita tengok dia hari ni majlis nyanyo retino tanya ustaz ni. Saya pergi seminggu sekali ya. Tapi tak temu retino aja. Apa kak? Pasau gue. Mana bilik pasau? Kata pasal apa kak orang duduk nak menikah nak pasal. Tak cakap untuk gue. Tak cakap nak sobar. Habis sobar lah. ni ingat orang kita orang jatuh ni. Nak bini pun kena bergamuk tak. Tengok juga aku tu tak gitu kan. Ni ambil Nabi tak apa. Tengok Nabi. Ambil Khadijah kasih Nabi. Wayasiru fi kidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi kedemak pada ahli dia.
mana kancing lah. Jadi tifak orang cidik ni. Nabi cidik lah. Jadi tiga sifat orang cidik. Siapa dia serumur ni? Ada dalam sejid, kalau nak jadi orang cidik, baik laki-laki perempuan, kena ada tiga sifat ni. Satu, orang buat jahat kita, kita balas jahat. Kita balas molek pada dia. Yang kedua, orang buat nyanyi kita, orang buat zalim kita, kita maaf dengan mudah-mudah. Yang tiga, hidup hari-hari kita kena bersifat dengan tawaduk. Apa? Tak membesarkan diri kita. Kita jadi tok imej, kita jadi tok guru, kita jadi tok menik, kita jadi tok ceroboh, kita jangan besarkan diri. Inilah orang cidik. Nabi manakala dia ada usaha di Mekah, tetap ada tani akidah tauhid. Nabi manusia berimej 100% kepada Allah. Lepas tu, mati Khadijah. Mati Abu Talib. Khadijah wafat tengah tu, 3 hari ni. Sudah mati Khadijah, lepas pada 3 hari, mati Abu Talib. Jadi orang duk malu, tak boleh buat huduh ke Nabi dia dengan 2 orang ni lah. Khadijah satu orang kaya, ya orang malu ke dia. Abu Talib ni satu orang titih baris Nabi, dan dia ni jaksa banyak pada Nabi, dan jaksa banyak pada musyarakat, orang malu pada Abu Talib. Tapi manakala mati 2 orang ni, selalulah Abu Jahal, Abu Lahab, hodok lawan Nabi, musyarak. Namo tempat dia musyaraknya, Darun Narwah. Kalau dia mau pergi ke Mekah, dia mau pergi tanya orang. Ni dia panggil, sepa dia. Sepa Abu Jahal, namo dia, Darun Narwati. Sorak ni, buku gapo sorak? Pak masalah je. Satu nak wicam buku Muhammad ni, nak buat lagu mana ni? Tak boleh taruh di Mekah dah. Kalau taruh di Mekah, pengaruh dia tengok. Sikit demi sikit. Sikit demi sikit, Umar boleh ke dia dah. Sakit-sakit nak apa boleh ke Nabi dah. Nanti habislah ugamu tu nenek kita ni. Jadi pak ngusur dia di sini. Satu, Nabi kita ikat utalia, wibuk lagi ke mana-mana. Yang kedua, ikat tengah panah. Yang tiga, apa ni, buh penjaga. Tiga-tiga ni, Abu Jahal jadi prakta sepah, dia tak terima. Akhir-akhir, dalam sejarah dia rakyat kata, Hiblis merupakan orang laki-laki duduk dalam sepah, akhir tangan kata, Muhammad ni kena bunuh. Itulah Abu Jahal terima suatu je. Lo mati dalam sepah Abu Jahal ni, Muhammad kena bunuh. Kena tanya pula, Muhammad buku, kena bunuh ni buku apa ni? Buku dia curi ke? Tak. Buku dia berjudi ke? Tak. Buku dia jahat ke? Tak. Buku nak ajak manusia jadi molek, nak lari manusia jangan jahat. Dengan 2 benda ni lah, terpaksa Muhammad ni, lo mati dalam sepak Abu Jahat, kena bunuh. Jadi kita ambil pengerti yang kata, siapa dia kuat agama, kuat amalan agama, dan kuat royak benda agama, maka orang hok tidak beri imej tu, tentu dia murih. Tu imej nak tahu, pagi esok bangun belum subuh 10 minit pasal fikir. Kita semua ni awal hijrah ni, kita dengar dah mengajar, mengaji pun kita mengaji dah. Pakat-pakat mari semaya subuh belakang lah, kecek 10 minit. Lepas tu dengar, lepas tu enggak apa. tu. Ni orang tak murid tu imej kan, tu imej tak ada kata apa. Orang tak murid tu gotik tak bilang. Orang tak terima ni tak ada kata apa ni. Makmum tak mari semaya makmum apa. Nyuman ni. Anak murid apa ni. Bawa panggil baca peluk dia, insyaAllah. Tak itu ya? Cuba wipi panah sikit. Siapa dia tak mari jemaah ni, gini. Siapa dia tak mari jemaah ni, gini. Kita kaya sikit.
Ah, terlalu tengok apa-apa dia pun. Ah, ayah di pesejik rumah tu kuat koda-koda kita. Ah, hingga lepas jemaah ni kita boleh mengajar orang tu baik sikit-sikit lah. Ah, tapi murid temu. Apa pula lepas jemaah ni mengajar pula ni. Orang tu nak makan nasi, kita tak ada dengar dia tu. Ah, tak kira apa ni lepas jemaah ni. Ah, ni kata macam-macam lah itu ke. Ah, tu kita kena pandai lah sobat-sobat buat kita, tak itu ke. Hanya jangan tak kerja sangat dan jangan derah sangat. Pandai-pandai. Ah, ambil tu saya ada tekel tu, ceroboh wi ada sekali, tok menih wi ada sekali, tok ime wi ada sekali. Lah ni saya ada kecek di kampung-kampung. Tok ime ketua agama, tok menih tok neben ni kak amin ni kampung, wi mari dok sekali dengan tok ime. Nayak orang nayak ni ekonomi dok dia, duit dok dia. Tak gitu ke? Mari dok sekali tiga orang ni, tok ime ada, tok menih ada, nayak dok ada. Dekodoh lah kita. Tapi tak ada gereja. Turun padah kat dia. Ambil bola tak tengah dia. Syuk pipik tak bergerak perik. Hitam tak aku. Tak itu ya. Ini hari ni hari tak ada ni. Cuba bergerak sikit. Tak itu ya. Tok Imin ni nego. Tok kotek tak bila baik. Baik dia tak boleh main pun. Dia kena sepak rugah semua lah itu. Biasa main tak boleh. Dia tak boleh nak main. Kau kagak ni pun kau demok lah itu. Tapi kadang-kadang baik ni tepu. Nyejeng masuk tu main. Baik nyejeng boleh masuk go. Go tak ada nak igak. Pah. Kamu kaya 15 hari tu wing. Wing dia kena lari dah wing tak kita. Tinggal dia dia. Patut menit tak nebel tak kek dera takut buah tubik keluar. Apa dera pun dah dia. Nyepakak molek. Siup pipi pun siup tak kena ragu. Tekah bola kena tangan tak siup. Dia jadi pening pih orang siup pipi. Ah, hari ni mari dah sekali hijrah. Kalau tok menih tok nebel dah ha mai dok sekali ngatu ime. Karena kak amin ni dok tok menih. Kalau dia ada alat ceroboh dok dia ni. Proning ada dia tak gitu kan. Allah proning dok apa? Kira ya orang tak mengaji, orang tak sembahyang jemaah ni proning dok tak belakai tu. Wa anzalah di fihi ba'sun sadid saya kata besi yang turun langit terjadi munafaat wa manafi'un linnas. Jadi kekuatan sangat. Qur'an royak besi itu jadi kekuatan. Panzalah hadid fihi ba'sun sadid wa manafi'un linnas. Suratul hadid cara ke besi itu. Tapi besi itu kena ajak orang mari sejai. Baru jadi kuat. Tak itu ke? Ini hijrah. Kayak itu ambil belah-belah tu. Hijrah ni beralih. Beralih ni ambil sepintas lalu je. Hok tak biasa lazim jemaah, mari jemaah. Hok jemaah tak cukup lima waktu, we cukup. Hok celah tukir. Ngorek dengan Isa mari, subuh dah. Ha, we penuh. Zuhur we penuh. Asar we penuh, lima ni penuh. Ha, tu hijrah. Orang perempuan hijrah kena. Kalau hok ketak, ha, we labuh. Tak gitu kan? Pas labuh tak cukup, we lega. Kalau lega tak ada lagi, kena menutup urat dia. Itu orang betina hijrah. Tak payah. Pak orang betina, orang perempuan tak payah. Pakai labuh dia, pakai lega dia menutup urat, lepas perutuin dia. Kalau ketak, sepik, menutup napak urat, tak lepas perutuin. Itu hijrah. Ini, lo mati Nabi, nak bunuh demo dalam. Tak kalau nak bunuh demo, apa Nabi buat? Nabi mengatur kerana Nabi ni Allah bui politik dia. Nabi sebelum daripada dia nak hijrah ni dia mengatur dengan Abu Bakar.
Mengatur gini, pak orang, kita tengok dalam sejarah. Orang yang tahu hijrah ni pak orang saja. Amudullah, Amudullah anak Abu Bakar. Seorang. Aisyah anak Abu Bakar, dua. Asma anak Abu Bakar, tiga. Lepas tu, Amir. Ini saya Abu Bakar, pak orang. Pak orang ni saja tahu hijrah Nabi. Ya Nabi susuk sulit. Sepa Nabi ni. Nabi mari tidur dalam satu rumah. Tak kala tidur satu rumah, Abu Jahal perakak pada puak dia 100 pemuda. Turun lo mati di sepa Abu Jahal, siapa dia boleh mahmat hidup mati, boleh hadiah 100 unta. Dah main tu. Ha, berjuta lah kalau kita hari ni. Nabi kita tidur satu tempat. Satu rumah dia dengan Ali. Wa'alaikum. Malah Jibril tu wayak ya Rasulullah, boleh pergi dah ke Madinah. Tuhan izin dah mu. Maka Tuhan bui ke ayat untuk pelindung mu nak pergi ke Madinah ni, Tuhan turun bui ayat Yasin pada Nabi. Tengah kata baca ayat Yasin, tengah kata ayat sini je. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum la yubsirun. Lepas tu, tubik maif waktu tak nampak. Ha, ayat ni, wa'amma molek. Kalau nak lalu kau pun tak mahu nampak, baca ni. Tapi biar dia motor tidur. Dia tak nampak kita. Tak itu kan? Ha, tubik gi. Tubik gi ambil apa ya? Tubik gi ambil Abu Bakar. Ambil Abu Bakar naik ke mana? Naik pergi ke bukit Jabal Sur. Ha, tanya cu tahu. Ah, dia duduk di Mekah tak pergi juga leh. Allah, kita pergi ramai-ramai sekali, tak tengok orang halu. Ni bahasa kata bersanding je orang duduk di Bukit Jabal Sur kita duduk di Mekah ni tengok. Tinggi. Tempat Nabi duduk bertapa ni, Jabal Nur. Yang bertukar. Hau tu tempat Nabi Timur Quran. Tempat Nabi Timur Quran ni Jabal Nur di Gua Hira. Tempat Nabi Nusuk ni di Bukit Jabal Sur. Di gua Jabal Sur. Malah naik. Duduk di dalam gua. Belum pada masuk dalam gua tu Abu Bakar. Masuk cari dulu. Masuk fatnah dulu. Bersih. Baru Nabi masuk. Nabi duduk situ. Gapo benda pelik situ. Tiga benda pelik. Satu Tuhan. Bui burung pati mari bersara. Ni satu mukjizat. Yang kedua, wisara labu mari bersara. Ni dua mukjizat. Yang tiga, pohon kayu mari tuduh pitu. Tiga mukjizat yang ada di pitu gua Nabi. Yang keempat, mukjizat Nabi, dia mutuki siapa di pitu gua tu pakai tak bersorak tu menuju. Muhammad ni tak turun ke bumi, naik ke langit. Abu Bakar tak tahu. Ambil tali harap tu menuju, tali harap semuti lalu ni. Lepas tu turun. Nabi duduk dalam tu tiga hari, tiga malam. Lepas tu Nabi susun empat orang sana. Amudullah bin Abu Bakar ni turun. Mari duduk dalam kau. Dia panggil, ini warta berita Nabi. Dia tengok Nabi atur politik dia. Ambil politik dengan agama tak lihat sing. Amudullah anak Abu Bakar ni jadi warta berita panggil. Adi berita tu orang tengok apa buat kapi sorak buku Nabi naik kira ya. Lepas tu ambil sana ni tengok kambing. Tengok kambing tak mungkin nampak kaki. Hak Nabi bekah-bekah tu tak mungkin nampak kaki Abdullah tu. Tengok kambing boleh-boleh. Duk puruh susu kambing wik kepada Nabi. Ni Amir. Ada pun Aisyah. Dua Asmat. Hal ni Asmat ni tengah kata dia pun naik gigi juga. Makan-makan ni di dalam jilbab dia. Jadi tiga hari, tiga malam. Tak ada siapa dia boleh tahu. Nabi duduk situ, pak orang ni saja tahu. Pas Nabi duduk tiga hari, tiga malam tu apa? Dalam sejarah ulama hurainya, Nabi suruh Ali hatta bagi orang kafir duduk sama dia. Nabi amanah kan?
bagi orang kafir taruh sama dia tu, Ali hatta dalam masa 3 hari tu. Lepas tu, duduk 3 hari 3 malam, Abu Bakar ni royak ke Nabi, dia ada seorang orang Yahudi ataupun orang musyrikin. Setengah tu orang Yahudi nama Abdullah ibn Uraiki yang pandai jalan. Nabi suruh ambil honi. Jadi oh, bukan orang Islam bawa jalan Nabi ke Madinah tu, bukan orang Islam. Bawa jalan Nabi pergi ke Madinah nama Abdullah ibn Uraiki, bukan orang Islam. Setengah kata orang Nasrani. Mana ngak orang kafir ni boleh saing kalau ada muslihat dengan agama. Ni politik Nabi atu. Panggil orang kafir ni bawa jalan kan dia pandai berjalan ni. Dia pakar di segi jalan ni. Jadi ambil orang kafir ni bawa jalan tunjuk Nabi will sampai ke Madinah. Jadi dalam Nabi duduk dari gua tu pak orang tahu. Lepas tu Abu Bakar maknanya ambil orang kafir ni yang diizin oleh Nabi tunjuk jalan lagi ke Madinah nama Abdullah ibni Uraiki. Gi sapa ke Madinah, gi sapa ke Madinah hari gapo, gi sapa di Quba hari Senin. Hari Senin Nabi sapa di Quba. Sapa hari tu buat masjid lah dah. Tu nak we kita kata tempat bina manusia ni masjid. Nabi tak buat dangar, Nabi tak buat tempat duduk, Nabi buat masjid dulu. Nabi buat masjid ni hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari. Cepat Nabi buat. Tawaduk Nabi buat. Dan Nabi buat dengan ikhlas. 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Khamis sudah. Tapi apa masjid Nabi ni? Ni masjid sunnah semati ni. Tiye batu tama betul-betul. Dinding batu asli. Batu asli, batu bukit. Hatta pelepuh tama, daun tama, hok asli juga. Le bawah pasir. Pak masjid sunnah. Tiye batu tama. Dinding batu asli. Hatta pelepuh tamak asli. Kalau kita sini pelepuhnya. Balik bawah, pasir asli juga. Tak ada ozat. Jadi, masjid kita ambil da'ah dah lah. Tak itu kan? Kerana kita buat, hak Nabi tak buat. Tapi jangan takut. Bida'ah tu banyak. Tak itu. Lama bida'ah lagi selalu lah. Bida'ah apa ni? Buat masjid molek ni bida'ah apa ni? Bida'ah makruh. Nabi kata jangan kamu memolekkan masjid. La tazinul masjidi. Jangan kamu jangok masjid. Jangan kamu molek masjid. Kama tazinul nasrani wa apa ni, Yahudi wa nasrani. Seperti jangok Yahudi nasrani. Akan wak-wak dia. Akan kanisah dia. Nabi banding dengan tempat ibadat orang-orang bahasa asing, dia berjanguk. Kali itu mujangin berjanguk masjid ni. Ulama kita daripada hadis ni ni lari apa ni? Karaha, bukan lari hara. Dia panggil bida'ah makruh. Itu kalau kita nak buat hak sunnah ke? Kalau tak imin nak buat hak sunnah ke? Buatlah halo-halo kok tu. Ada kampung ni, ada kampung hak luar-luar kalau nak buat masjid semula pula. Satu kalau nak buat ke, buat kita saja buat. Yang kedua, buat jangan lawa. Tu hak masjid asal mari. Itulah masjid yang ada tercatat di dalam surah Taubah, la masjidun usisa ala taqwa. Bagi kita tengok dalam surah Taubah. Surah Taubah, la masjidun usisa ala taqwa ni, ayat masjid ni. Masjid yang diasah dengan takwa. Bukan kanut tu, bukan kanut ni. Ingat molek. Kalau masjid bukan asah dengan takwa, belum betul lah. Tengok setengah pada hadis Nabi kata, tak berdiri ke kiamat hingga manusia tu bermegah-megah dengan masjid. La taku musa'ah, tak
akan berdiri kiamat hingga manusia ni bermegah-megah dengan masjid. Maka tak kala Nabi tu buat masjid dah, Nabi turun konung pelaturan dia, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah orang di jiran masjid mereka kena semaya dalam masjid. Satu kaum tu. Tapi kaum ni tak ada jumhuri dia panggil. La salata li jaril masjid. Tidak sah orang di jiran masjid mereka kena dalam masjid. Orang ni kaum yang sikit. Tengok pada zahirin. Pak nak panggil jiran setara mana? 40 balik naik, 40 balik jatuh, 40 kiri, 40 kanan. 4 kali 40 dia panggil jiran masjid. Manakala masuk dalam jiran, kalau masuk dalam jiran, tak sah orang di jiran masjid, mereka kena semayal masjid. Tapi, itu bukan jumhuri. Jumhuri, la salat, la kamalum. Tidak sepenuh bagi orang di jiran masjid, mereka kena mari semaya dalam masjid. Hani jumhuri. Kebanyakan ulama kata la ai la kamalu, tidak sepenuh, bukan la yasih dak. Tu kena murajaah dengan ulama lah. Maknanya tidak sepenuh orang di keliling kelala masjid ni mereka kena pakat mari semaya dalam masjid. Baru sepenuh. Kalau itu kita nak wis penuh tak? Nak wis penuh, kena pakat mari semaya dalam masjid. Ho dengar hari ni ni, hijrah. Ho tak berakhir ke masjid ni, we berakhir. Ho tak cukup 5 kali ni, we cukup. Ho cukup dah, tetap we kejap pahala dah. Karena semaya jemaah ni sunnah yang besar. Pahala yang banyak, rahmat yang banyak. Nabi kata wal jama'atu rahmatun. Jemaah ni rahmat. Wal furqatu azabun. Semaya sore tu azab. Itulah hijrah kita. Mana? Satu hijrah kita. Ho, dengar hari ni serumur ni. Mari lazim semaya jemaah di masjid. Boleh 27. Siapa tak mari semaya dalam masjid, tak sepenuh semaya dia. Dalam kitab sedap kata, semaya yang Tuhan tak terima ada 10. Salah satu pada 10, semaya orang tak semaya jemaah. Kali itu buat kita laki-laki perempuan mari semaya jemaah di masjid. Masjid kita rekap, masjid kita molek, dan masjid kita mudah mari. Itu panggil cara hijrah kita. Satu, ambil hijrah, we penuh semaya jemaah ni, we support dengan jemaah. Yang kedua, hijrah kita mengaji, we habis setiap lapisan. Muda-mudi ngaji, tua ngaji, habis ngaji. Itu hijrah. Kalau boleh dua perkara tu pun banyak dah. Satu, orang jatuh, hijrah mari mengaji, mari semaya jemaah masjid belakang. Yang kedua, orang yang mukallaf laki-laki perempuan mari mengaji agama di masjid belakang. Itu panggil hijrah. Kalau demo boleh buat dua tu, baru ada rahmat di kampung kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatis samawat. Kalau-kalau ahli kampung berimeh wattaqau, kena takau. Amanu tak cukup, wattaqau, kena takau. Baru lafatahna alaihim barakat. Baru Allah lepas berkat pada daripada langit turun ke bumi. Jadi syarat nak dapat berkat kampung ada dua. Satu, imej yang kukuh. Yang kedua, imej yang ada takwa. Kalau kita tengok kan, imej dia ada dah, tapi takwa tak ada, berkat turun, tak turun lagi. Jadi nak pergi berkat turun, imej dia teguh, takwa dia teguh, mana amal dia lagi. Jadi orang yang mari semaya jemaah di masjid ni, orang takut. Imej dia ada takwa. Alau an ahlal qura amanu wa taqaw. Takut. Jadi nak wis penuh imej ni, dia ada banyak sifat dia. Kalau kita tengok,
Amanah tak sepenuh kalau sifat takwa tak ada. Sifat hodok sekali dengan iman ni lebih banyak, baru iman tu kuat. Semata-mata iman tak kuat, tak gagah. Iman lebih kuat kena ada takwa. Iman lebih kuat kena ada tawakal. Iman lebih kuat kena ada qanaah. Iman lebih kuat kena ada zuhud. Limo. Budu nak wui kuat kena ada lada. Faham tak? Budu nak wui kuat kena ada asal. Budu nak wui kuat kena ada ikat tawar. Tak itu eh? Semata-mata budu tak kuat. Walau budu terubah sekalipun. Royoh tu. Kalau itu budu nak wui kuat kena ada lada. Budu nak lebih kuat, kena ada asal. Lada kena becek. Asal kena becek. Budu nak lebih kuat, kena ada ikat tawar. Ikat tawar kena becek. Pak Fadilah dia, boleh celok. Nampak ke? Nampak. Tak itu ke? Ni, kalau imeso ke? Itu mari jemaah sahaja. Itu kan? Ime kena ada takwa baru mari jemaah. Itu, agaklah kita semua ni kena usaha, mengaji usul, mengaji akidah ni. We ada sifat ime tu we banyak, barulah kita dunia berjaya, akhirat berjaya. Kali tu Nabi lepas wak masjid ni, Nabi pergi ke mana pula? Oh, tu panjang tu. Tak itu ke? Itu semula pula. Tak itu ke? Bukan orang sekali. Tak itu ke? Aduh, tengah jalan dulu. Kau sebelah lah. Tak itu tahu. Cukup kan? Apa lagi ni? Kau apa tak sudah? Berapa tak sudah? Nak ajar minggu-minggu? Kau sebelah? Tak ada. Tanya. Tak apa, mai. Tak mai tak pukul 11:30 sudah. Ada setengah je lagi. Apa je? Orang yang melahir, orang ganok dekat kita kampung. Ya. Berlaku dah ni bila banyak ayah dekat tu. Pada panggilan kampung tak panggil ganok tu dah kan? Panggil belah perau. Dia panggil beranak juga, beranak belah perau. Mandi ah. Waktu hak saya dak oyak dah kata mandi tu terlebih comel. Ambil ikhtiar. Panggil tinggal hak dak sawah wei, ambil hak tahu hawe. Mandi tahu hawe dah. Yang dua. Yang dua timen, timen pakak makmulah. Ya ada makmulah timen. Ya. Dia tak kira dah. Anak tu pula masuk hukum dah. Maulah kan subhanallah, subhanallah. Apa tak tahu amun. Itu apa ni balik mamun dah subhanallah duk dia bawah tu. Ya tak ada naik sekali tak medau. Dok jauh dia itu. Kalau dia duduk buat duduk diri itu, dia tak kata diri. Dia kata dia duduk bawah lagi. Dia duduk hayat dia.
Ni tak imej dak betul dah. Apa tak imej makmum dak tahyak dak subhanallah lagi. Jadi ingat molek deh ramai-ramai ni. Buku tahiyat awal ni wajib muwafaqah pada tinggal. Kita sembahyang jemaah buku tahiyat awal wajib muwafaqah pada tinggal. Apa? Kalau tu imam tinggal, wajib makmum tinggal. Faham? Ha, kalau kita tebang buat, batas semayang makmum. Ha, itu panggil hak wajib muwafaqah. Kalau tu imam tinggal, wajib makmum turut tinggal supaya dengan tu imam. Tak kena baca subhanallah dah. Lepas tu, hak tu tanya ni, tu imam tinggal cerak dah. Duduk berdiri dah. Makmum duduk baca subhanallah. Subhanallah. Tak gitu kan? Ha, dia ni kurang pandai pekoh. Dia biasa dengar gitu-gitu. Dia panggil. Panggil pekoh ku dia kurang puk anu dia panggil. Ha? Itu subhanallah apa lagi dah wajib wakak tinggal. Naik sekali tu imej selalu dah. Ha. Tapi tu imej pun tak ada dengar. Dia kata subhanallah tu. Tak ada apa? Tak gitu kan? Ha, dengar tak tahu dah. Ha, jadi balik tu imej balik makmum tu. Ah, ha, kurang comel gitu kata hok tu imej tinggal, hok kena tinggal, hok nak sunat. Ya, dia tu nak sini lagi. Katalah lupa kita tu itu mana je boleh tinggal, imej tinggal boleh tinggal. Ha? Dan kita punya kata lagi subhanallah. Dok galing lagi. Ah, tu panggil ya 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 tak bahai di YouTube nak bagi nak dia. Maaf dia lah. Ngaji sikit lagi. Nak kita? Nak bagi mamu. Ni dia habis je. Ambil. Ya tahu ni rumah kita di tepi jalan raya. Jalan besar. Halaman tak apa rumah kita masuk kawasan hok jalan raya. Adakah boleh kita ambil duit sewa kepada orang yang buka kedai jual makan ni dia tak payah rumah kita. Ha, ni rumah orang dekat patah. Jadi rumah orang dekat patah tak payah rumah dia tu lebih lagi. Tapi lebih tu tanah luang. Pah dia orang yang jual tak payah rumah dia tu dia nak ambil sewa lah. Ha, boleh tak? Jadi balik kajak ada sakup pak tak dengan dia ni? Kena tanya situ dulu. Balik kajak bui ke tak? Jual di tak payah rumah kita di apa ni di batas tanah dia tu tanah hak ajak tu ajak salah dak dia tak salah itu dia tak ada pas tengah dak tak itu pas dia ambil sewa kan sewa dak payah rumah dia ha napa tak ada apa nyak-nyak situ cara dia tu. Apa yang mau dia? Bagaimana? Ini dia kata, adakah harus ke atas orang Islam berkata penyakit yang menjakitkan kepada seorang yang lain kerana apa? Boleh ke? Kata penyakit ni, jakit ni. Boleh. Kerana Nabi suruh lari. Manakala satu kapung tu jadi penyakit. Nabi kata, jangan kamu pergi dalam kapung tu. Dan manakala mung duduk dalam tondah jangan tubai dia panggil pergi kepada asbab. Sebab ni tak apa. Kalau mung gitu tu jadilah sebab tu. Dia panggil bukan pergi mentah-mentah. Dia panggil pergi pada asbab ni jangan pergi supaya pergi belau. Pergi supaya nak burung gitu ya. Pergi longa-longa gitu ya panggil. Supaya hari ni lah. Orang katuk negeri tengok tak lagi ke mana lagi ni. Dia panggil wa asbab. Nabi suruh lagi juga. Nak cerak dah tu. Al-hudu. Di negara yang tidak dapat menunai hukum hudu. Di atas Islam. Adakah luput dosa-dosa ke atas yang berzina itu semata-mata bertobat? Atau dengan apa jalan?
untuk melepaskan dosa hak itu. Ha ni. Jadi sebab kita ni. Ha tak boleh nak laku kehuduk kerana kajian dia tak berlaku. Ha apa tu? Kita nak taubat gini. Ya sebenarnya hukum zina ni kalau zina hok jatuh hok tinu hok belum nikah lagi. Hok tu kena godel 100 godel. Kalau hok zina merasa yi wati haladah, hok tu kena god tagur dengan batu hingga sampai mati, panggil gejel. Pas tu mana kalau kerja Islam tak ada, ya tak buatlah. Kuduk ni tak ada, ya tak buat. Pas balik orang yang berlaku zina ni, nak buat lagu mana? Ah tu dengan Tuhan. Kena berlepas dengan Tuhan, istighfar dengan Tuhan lah. Dengan sesah-sesah dia, dengan serik-serik dia, pandai dia dengan Tuhan dah lah. Tak ayah tu. Soal di dalam peperangan, adakah Nabi membunuh musuh? Dan kalau ada beberapa orang? Anak dia mau tanya ni, kenapa kita tak ingat? dalam perang ni ada kan Nabi bunuh musuh? Ada. Tapi tak ingat berapa-berapa orang. Dia mau kena kita tengok sejarah lah. Kalau ingatnya, Nabi perang ni dalam hidup dia 27 kali. Kalau dia jadi ketua askar. Dan perang yang awal berlaku dalam Islam ni ialah perang Badar. Tahun yang kedua daripada hijrah. Perang Badar tahun yang kedua hijrah ni awal berlaku peperangan di dalam Islam. Kalangan sahabatnya 313 orang di atas musuh ahli sejarah. Nabi 313 orang perang Badar ni kena 17 Ramadan, kena ke bulan puasa. 17 Ramadan apa ni? Perang Badar serta pula sikit 313 orang. Balik orang kafir 1000 lebih. Kerana janji itu Tuhan kan? Wa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atay. Tuhan kata kalau ada sekali Muhammad 200 yang punya sabar, 20 orang punya sabar, yaghlibu mi'atay boleh memenai 200 orang. 20 orang Islam boleh mengalah orang kafir 200 orang. Quran sudah nyata dah. Tapi orang hok senoti lah. Patu. Di dalam perang ni Nabi apa ni bunuh musuh dak ada. Tapi berapa orang tak ingat. Dan kalau ada beberapa orang, tak ingat waktu tu. Waktu tu dia mau kena kita tanya lagi. Pagi tengok sendiri kata. Semaya sunat tahajud. Di dalam sujud di akhir kita tidak baca ayat ini. Boleh atau tidak? Mana? Rabbi adkilni mudkhala sidqa. Tak ada apa. Ya diri semaya sunat sujud. Semaya tu nak sunat tahajud tu pun sunat juga. Diri baca ni pun sunat juga. Tak ada apa. Boleh. Jadi astagfirullah semaya tahajud sikit. Semaya tahajud ni kau mau tamak jumhuri selepas daripada tidur. Kalau tak ada tidur, tak ada tahajud. Itu jumhuri. Jumhuri ulama. Tapi ada juga selit sepik. Hak doa-doa. Tak tidur pun boleh juga semaya tahajud. Hak tu kau doa. Kalau dia ambil ayat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Daripada malam mu semayalah. Tapi hak tu doa pun. Hak galaknya setengahnya
Kalau kita semayah dengan tidak ada tidur, dia panggil nama qiyamul lail. Kalau semayah lepas tidur tu, baru dia panggil semayah tahajjud. Pah banyak mana ni? Banyak ke orang buat lapar ke tahajjud ni. Pah pelatuh ke hak molek ke? Gini, pelatuh ke hak molek. Lepas isa, pukul 9 kita tidur. Lepas tidur dah, pukul 12, pukul 3 kita bangun. Kita bangun semaya tahajjud lapar ke ak. Lepas semaya tahajjud lapar rakaat, semaya witir sebelah rakaat. Ha, tu molek. Nabi suruh dia akhirkan dengan witir. Anak jadilah semaya mu pada malam. Akhiran witra. Witir. Tapi nak witir boleh sebelah rakaat juga Allah. Tak itu ke? Ha, hijrah, hijrah, hijrah. Kalau tak semaya witir, semaya. Hak semaya tiga rakaat, we naik sampai lima rakaat, hijrah naik sikit, konek, konek. Hak boleh lima rakaat dah, we sampai tujuh. Hak tujuh dah, we sampai sembilan. Hak sembilan dah, we sampai sebelah. Apa nak semaya lagu mana, sunat witir ni, semaya patihah mana, patihah tu lah je. Ayat, ayat ikut kita ingat. Witir ni, besar pada tahajud lagi. Karena tahajud tak ada khilaf antara wajib. Kebanyakan semua kata sunat tahajud ni. Tapi kalau kita ngaji dalam fiqh, witir ni ada mazhab kata wajib, iaitu Hanafi. Ha, ambil tinggi witir ni. Kalau tak buat, turut mazhab Imam Hanafi, orang tu dosa. Turut Imam Syafi'i, kalau tak buat witir ni, orang tu makruh. Kan di sisi Imam Syafi'i, sunat witir ni sunat mu'akkad. Pala dia seakan-akan hak wajib. Sekurang witir satu rakaat ada. Hak ni hak tak biasa semayah ajar dulu. Buat satu rakaat. Hak tak biasa makan diri tu, makan lu seolah. Sedap kita sedap. Jadi witir ni boleh semayah satu rakaat. Tapi dia panggil khilaf pula ulah. Sebanyak-banyak witir, sebelah rakaat. Kalau itu kita nak atur malam kita menjadi molek, kita tidur di awal, pukul 9, pukul 10 kita tidur. Bangun, semayah tahajud. Lapar rakaat. Lepas semayah tahajud, semayah witir sebelah rakaat. Itu sehat. Di akhir dengan witir, itu jom ya. Lepas tu sunat, hok tak tinggal, hok jangan tinggal. Kena hijrah juga. Sunat subuh. Sunat subuh ni sunat hok Nabi tak tinggal. Kalau dia ada tinggal, qada. Setara mana lebih dia? Raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua raka'at semaya sunat subuh lebih molek pada dunia dan isi-isi dunia. Ini hadis. Raka'atani minal fajri. Dua rakaat semaya sunat subuh, sunat fajar lebih molek pada dunia dan isi-isi dunia. Itu dengan data awal mahari ni, hok tak biasa semaya sunat subuh, with there semaya sunat subuh. Hok dead dah, jangan tinggal. Kalau kita tinggal, bangun-bangun demo semaya jemaah dah. Semaya pula lepas subuh tu boleh. Lepas subuh tu semaya pula sunat subuh boleh. Tapi tapi itu kena jaga sikit. Kalau semaya dapat orang ramai-ramai, pakat tengok demo kok mana dia ni peleng ni. Tak itu ya. Padahal kena. Tapi orang tak biasa tengok dia peleng. Jangan pergi peleng demo. Royak dulu hai demo semua ni. Saat ni kawan tak ada lagi semaya sunat subuh. Nak semaya lepas ni. Kerana Nabi biasa buat lagu tu. Setengah hati tak panggil kota lagi. Kerana waktu subuh ada lagi. Itu sunat-sunat jangan tinggal. Jadi mari di awal mahari ni, mari di hijrah ni, hok jangan tinggal dalam rawatib ni 10. Sunat muakkad hok kapik fardu tu jangan tinggal. Sunat subuh jangan tinggal, sunat lepas ngorik jangan tinggal,
Sunat zuhur belum zuhur dua rakaat, belum zuhur dua rakaat, lepas zuhur dua rakaat tu jangan tinggal muakkatlah kau tu. Hodok kapek fardu hari-hari hok muakkat 10 rakaat. Jangan tinggal. Kalau adu dengan hok orang muakkat, hodok kapek fardu ni 22 rakaat. Nah itu kita mari mahram ni buat hok 10 muakkat tu habis dulu. Ha. Selepas semayah sunat, kita nak qada semayah fardu. Boleh atau tidak? Ya. Boleh. Ha, kalau orang ada qada ni, 5 waktu ni qada lah. Ha, lepas zuhur qada, lepas asar qada, lepas maghrib qada, lepas subuh qada. Boleh. Atau lepas semayah sunat kita nak qada? Boleh. Orang ada qada ni wajib qada, wajib qada, wajib qada, wajib qada, wajib qada, wajib qada semua. Engkau selesai habis qada dia tu. Ah, kaitu nak qada pun yang mana? Ikut. Lepas maya fardu kena nak qada boleh. Lepas maya sunat kena nak qada boleh. Boleh setiap waktu, likulli waqtin. Habis. Itu rekas-rekas. Ya. Ya. Jadi ni okey lah, masalah okey lah. Jadi sunat hok tak suruh jemaah. Dia sunat hok suruh jemaah ni semaya raya. Sunat suruh jemaah. Banyaklah hok sunat suruh jemaah ni semaya raya setengah daripadanya. Lepas tu sunat semaya sunat tapi hok tak suruh jemaah. Lepas tu kita pergi jemaah. Boleh ke tak? Kalau boleh, boleh ke tak pahala jemaah? Dua tiga nya tanya demo situ. Tak itu ke? Balik tanya sedak lah, tak itu. Balik jawab payah, tak itu. Ingat deh. Ini kita kena pergi mengaji dalam pekoh. Dalam pekoh dia kecek buku ni. Ulama-ulama pekoh dia kecek. Segala semaya sunat hak tidak suruh jemaah. Kita pergi semaya jemaah. Upama kita semaya tahajud, tak suruh jemaah, kita pakat jemaah. Qiyamullah tak suruh jemaah, kita pergi jemaah. Semaya hajat, hak tak suruh jemaah, kita pergi jemaah. Semaya witir, tak suruh jemaah, kita pergi jemaah. Boleh ke tak? Boleh ke tak jemaah? Jawabnya boleh. Mana kalau boleh, boleh pahala ke tak jemaah? Jawabnya boleh pahala. Dalam kitab bekah dia kecek, harus kita semaya sunat hak tidak suruh jemaah, harus kita jemaah. Bukan harus saja, diberi pahala ke jemaah. Masuk daripada umum hadis, wal jama'atu rahmatun. Jemaah tu rahmat. Semata-mata jemaah tu rahmat dah. Jadi tak ada apa lah. Ambil tu saya nak buat budak-budak ni semaya tahajud ke pak tu. Bangun semaya dengan kawan budak jemaah. Tu kita tengok dalam kitab fiqh harus dibolehkan. Manakala diboleh, manakala kita jemaah, boleh tak pahala? Boleh pahala jemaah. Kan kerajaan Allah SWT rahmat lagi pula ghafur lagi pula rahim, rahmat Tuhan yang luas. Apa yang nak kata pakat buatlah. Hok boleh buat kodak kita mampu, kodak kita gok, mudah-mudahan kita ada berkat dan ada rahmat bersama. Saat ni kaya tak kira dah. Tak itu ya.
Okey, ada lagi. Okey, okey. Ah, tak ada dah. Jadi kita nak pergi sapi. Nak pergi sapi. Lepas tu kita, sapi dia ada. Jamak tak keding, jamak tak ke. Dia kalau jamak tak keding, apa kita nak semayah isa dengan, nak semayah asal dengan, nak semayah mengorek dengan isa. Mana kena semayah mengorek dulu. Lepas pada semayah mengorek, duduk dalam semayah mengorek tu ingat nak semayah isa, dalam waktu ngorek. Atau jamak tak keding. Tak itu kan? Lepas pada semayak isa tu, lepas pada semayak ngorek, wajib kena buat ngorek dulu. Lepas tu ngorek tak ada kosa. Boleh jamak ya. Lepas kita semayak ngorek sudah, bangun terkebik isa. Tak ada apa lagi. Lepas tu pergi dan tak kena masuk maya isa dah. Kita niat jamak takik mana nak semaya zuhur dalam waktu asar. Nak semaya mulai dalam waktu isa. Lepas tu tiba-tiba buatkan hamil tu dia buat tak. Maya mulai sadu, maya sadu waktu itu lagi. Panggil jamak tak kedai pula lah. Dah sama yang ngorek dulu, jamak tak kedai pula lah. Mula niat nak jamak tak akhir. Lepas tu nak alih ke jamak tak kedai. Boleh tak? Tak ada apa. Dapat alih ke yaya. You kata tu lah. Tak ada itu ke? Tak ada masalah. Panggil mimpi panha. Tak itu ke? Baru tu ke? Tak itu ke? Tu bagi orang nak jalan. Ada dah. Baiklah dia. Begitulah lebih kurang kepada ibu bapa yang ada di kampung Ren ni. Apa yang kita boleh dengar dan kita beramal dan apa yang salah dan silap yang tidak kena tidak betul, sama kita maaf, sama kita betul dan kita berdoa dengan Allah kita semua dapat berkat, dapat rahmat dan semua kita ni dapat husnul khatimah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa'in min kulli da' wa sifa'in min kulli da' wa sifa'in min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Salamun alal mursalin walhamdulillah.